Yo, what's up guys, balik lagi bareng gue Pitapi di game Minecraft. Dan ya, kali ini gue mau nge-review sebuah tekstur cuy. Namanya itu Stray True Texture Pack ya. Dan ini tekstur pack 16x16 ya, buat kalian yang belum tahu. Nah, gue itu mau nge-review tekstur ini cuy, karena apa? Karena gue mau merekomendasiin tekstur ini buat kalian yang suka main game survival di Minecraft ya, atau dari ingin ada perbedaan tekstur di Minecraft, meskipun di Minecraft defaultnya itu 16x16 ya guys ya, tapi kan ini kan lebih bagus gitu cuy ya, lebih mantap jiwa cuy, ulala ya kan. Langsung aja kita review teksturnya cuy, let's go. Nah, di Stray True MCP ini ya, itu kayunya itu oak, itu seperti ini ya, kayu oak. Nah seperti ini guys, bisa lihat untuk oak ya. Lalu ini untuk apa ini? Ini aku lupa cuy namanya yang ini. Kalau nggak salah itu yang dark itu ya, dark oak. Terus kalau putih ini aku ingat birch. Lalu ini apa ini ya? Jungle kalau nggak salah ya. Lalu ini acacia. Lalu ini yang spruce. Nah kalau ini gua nggak apa namanya ya. Ini yang di nether gitu ya cuy ya, tiga ini. Dan kurang lebih untuk tekstur 16x16 itu seperti ini ya, bisa kalian lihat lah ya. Untuk tekstur 16x16 kurang lebih seperti itu cuy. Nah untuk pressure plate dan fence itu seperti ini ya. Ini ada trapdoor gini ya di atasnya ini. Nah bisa kalian lihat kurang lebih untuk teksturnya itu seperti ini cuy. Nah untuk bunganya, kok bunga sih? Apa saplingnya itu seperti ini, dan pintunya bisa kalian lihat seperti ini, dan ini untuk stairs. Nah ini cuy. Nah, menurutku itu yang bagus itu di birch ini ya. Bisa kalian lihat birch sama ini yang ini loh. Nah, gua nggak tahu yang ini namanya apa cuy ya. Mohon maaf ini ya. Sapling-saplingnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini kok ditaruh di ini kenapa ya? Mungkin nggak bisa ditaruh di pot gini ya. Mungkin. Nah, lanjut untuk width itu seperti ini ya. Wih. Kalau apa namanya? Kalau panen gitu gini ya. Keren banget untuk warnanya itu kuning matang gitu cuy. Lalu ini apa ini, kalau nggak salah ini wortel kalau nggak, nah iya kalau ini wortel. Untuk wortel itu seperti ini. Terus ini untuk beetroot, ini wortel cuy, ini beetroot, ini kentang. Nah itu cuy, balik-balik ya. Nah kurang lebih untuk teksturnya seperti ini, keren banget. Nah di sini tuh ada kayak apa ya, main card gitu ya. Untuk tekstur main cardnya itu sama persis sama di tekstur vanilla. Untuk botnya itu ya kurang lebih sama lah ya. Dan ini untuk hasilnya cuy. Dan ini untuk grassnya. Dan ini untuk berry, pumpkin, dan mel, apa ini, semangka ini ya. Dan sama ada bambu juga cuy. Ini bambu seperti ini ya teksturnya, sama persis ya, namanya juga 16x16 cuy, ya pasti ada yang mirip sama enggak lah ya. Nah setelah itu kita review kasurnya cuy. Nah untuk bednya itu seperti ini ya. Wah keren banget untuk bednya, bisa kalian lihat sendiri. Nah di sini tuh ada woolnya juga cuy. Nah untuk woolnya itu agak gimana ya, woolnya itu agak halus dikit gitu ya cuy ya, bisa kalian lihat sendiri, beda dari vanilla UI cuy. Kok vanilla UI, vanilla tekstur, waduh terlalu banyak mereview UI ini cuy. Lanjut kita ke samping sini aja. Di samping sini itu ini adalah mining gitu ya cuy ya. Dan ini bunga nganu, gak roh aku jenisnya cuy. Mohon maaf ini ya. Dan untuk teksturnya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Nah ini untuk apa itu, untuk pemanggil si kuluk-kuluk gitu ya. Ya lupa namanya. Dan ini untuk blok randomnya cuy. Nah, bisa kalian lihat seperti itu ya. Lanjut kita ke glass. Nah tadi kan belum ya, belum diri kan glassnya. Nah di glass itu kurang lebih seperti ini cuy warnanya. Wih keren banget. Dan ini untuk blok apa ya, gue lupa namanya cuy ya, mohon maaf ini. Nah ini untuk pumpkinnya sama ini rumah tawon ya, itulah ya, gravel dan bebatuan lainnya itu seperti ini cuy. Nah di sini tuh kalian bisa lihat ini ada ancient debris, terus ada gold yang di nether sama quartz. Ini copper, lalu ada
koal, ini emerald, terus redstone, lalu ini ada lapis lazuli. Wih, mengkilat cuy, diamondnya ya, sama goldnya. Terus ini iron. Nah, untuk blok materialnya seperti itu. Wah, di sini yang mengkilat itu blok gold sama diamond juga ya. Ini redstone juga cuy. Jika kalian lihat itu kayak mengkelip-kelip gitu ya. Terus untuk emerald ini berputar-putar gitu ya cuy ya, mengkilatnya. Wih, keren banget cuy. Tapi gua paling suka sama redstone sih, mengkilatnya, bloknya itu. Jadi kayak detak jantung gitu cuy, mantap ya. Dan ini untuk stone sama cobblestone, cobblestone ya. Ini cobblestone yang sama lumut itu ya. Waduh, mantap jiwa cuy. Nah, lanjut kita ke sini. Nah, ini untuk yang blok-blok lainnya ya. Gua enggak tahu namanya. Gua taunya ini solution sama ini magma block. Sama ini NCT, block NCT. Terus ini gua enggak tahu namanya juga. Terus ini ada block ini dan block ini. Ini ada snow, snow pocket dan snow ash. Ya enggak tahu lah ya, pokoknya ikulah ya namanya pocket-pocket itu lah ya. Ini ada brick, terus ini apa ini namanya gua enggak tahu juga. Dan ini block yang lainnya cuy. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Kurang lebih itu seperti ini cuy ya. Nah, ini untuk slime. Ini untuk madu yang itulah ya. Enggak tahu gua. Nah, ini adalah produk dari quartz ya. Nah, ini quartz. Dan ini blok baru, gua nggak tahu juga namanya. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang penjelasannya kurang ya, kuring gitu ya kan. Nah, ini untuk baju-bajunya cuy. Nah, wih, ini yang diamond armor ini keren banget. Ini namanya apa sih? Nether sword. Oke. Oh, ini cuy, netherite armor. Ini yang diamond. Wah, keren banget cuy untuk netherite armor ya. Kalau dikasih enchant ya gini. Kalau pancing, oh pancing itu yang apa, topi cuy dari kura-kura itu ya. Nah, kurang lebih untuk armornya seperti ini. Dan ini untuk head sama shulker. Dan ini ada redstone. Dan di sini juga ada torch ya, torch api biru sama kuning. Mantap jiwa. Nah, ini untuk pengelolaan batu-batunya cuy, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk blok lainnya seperti, nah gue tahu kalau ini cuy, ini kan UI ya, biasanya kita kan mereview ini mereka ini ya kan. Nah, ini udah blok-blok baru ini ya, gue kurang tahu. Wih, untuk dispensernya itu gerak-gerak gini ya. Wah, baru tahu gue cuy, keren. Nah, untuk campfire, nah ini keren cuy untuk dropper sama hoppernya. Kok hopper lagi, dispenser sama dropper itu keren banget. Waduh, lupa ya namanya. Bisa gerak-gerak gitu cuy matanya, keren. Ini gerak matanya sama mulutnya, ini cuma matanya saja cuy. Wih, keren. Nah, ini ada si lantern, terus glowstone. Ini apa ya, lupa aku namanya cuy. Oh, kenapa ya nggak bisa diklik. Terus ini untuk chest-chestnya. Dan ini untuk item-item yang penting menurutku ya. Sini, ini standar lah ya untuk UI. Wih, untuk bookshelf-nya keren ya. Mantap ini cuy, bookshelf-nya. Nah, ini untuk item-itemnya. Dan ini adalah crafting table sama... Gimana crafting table? Oh, bagian sini cuy. Waduh. Nah, ini untuk crafting table dan kawan-kawan. Di sini furnace dan kawan-kawan. Dan masih banyak lagi. Dan ya, untuk itemnya kurang lebih seperti ini aja cuy. Yang paling keren sih untuk netherite armornya cuy ya. Pokoknya yang berbahan netherite itu keren cuy pokoknya. Kurang lebih seperti itu cuy. Oke guys, jadi untuk reviewnya itu seperti itu ya. Buat kalian yang penasaran dengan teksturnya itu, ini dia cuy namanya. Nah, ini dia cuy, namanya Straight Through MCPE 1.19 MCPE by Haim Tai Fly, ported by Hirawa Gaming. Nah, itu cuy. Terima kasih buat modder-modder yang telah membuat tekstur ini, sangat keren banget ya menurutku ya. Nah, buat kalian yang mau download mapnya itu link di deskripsi ya. Sama juga ke buat kalian yang mau bersama mapnya, nanti gua sertain juga linknya di deskripsi ya guys ya.
Jadi buat kalian, thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. And see you next time. Bye-bye.